Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu Ikhwan dan akhwat rekan-rekan sekalian yang saya muliakan Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada Sabtu malam ini Kecuali bersyukur kepada Allah Atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya mulai saya ingin menginfokan sebelah kiri belakang saya masih ada ruang yang kosong. Jadi bagi jamaah yang masih mencari tempat di luar bisa uh, memilih di ujung sebelah kiri saya. Sehingga bisa lebih maksimal daripada mungkin memilih duduk di luar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, setelah pekan lalu libur, kita berkumpul, kita bersuah pada kesempatan kali ini. Dalam rangka kembali melanjutkan kajian rutin, kita mengikuti metodenya para ulama mengikuti manhaj belajarnya para ulama karena mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin kanu yatlubunal adaba kama yatlubunal ilma mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu dan cara kita lepas dari kemunafikan kata Nabi SAW adalah dengan menggabungkan dua sisi ini karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda khislatan la tajtami'ani fi munafik ada dua sifat yang tidak akan berkumpul di dalam diri orang-orang munafik husnus samtin Din. Adab atau akhlak yang mulia, dan yang kedua, fikih, pemahaman yang benar tentang agama, pemahaman atau ilmu yang benar tentang agama, hadirin, akhlak atau adab yang mulia, serta pemahaman yang benar tentang agama dua sifat yang tidak akan berkumpul di dalam diri orang-orang munafik artinya apa jika kita hanya punya satu dari dua hal di atas maka kita masih terancam terkena virus kemunafikan Sedalam apapun pemahaman kita, sekuat apapun ilmu kita secara teori, tapi kalau kita nggak punya adab, nggak punya akhlak, maka jangan-jangan kita munafik. Bukan saya mengatakan, nabi kita shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hanya mengandalkan adab dan akhlak yang konotasinya habluminan nas pun tidak cukup hadirin. Karena Islam adalah agama yang komprehensif. Butuh juga pemahaman yang benar. Dan tentu saja adab kepada Rabbul Alamin. Iman kepada Allah. Tauhidullah. Akidah kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk menggabungkan dua hal di atas. Ya, berupaya, kita masih jauh dari sebuah klaim. Kitalah pemilik dua hal di atas: ilmu dan pemahaman kita masih sangat dangkal. Adab dan akhlak kita juga masih jauh dari kata mulia. Tapi semoga dengan upaya kita dan Allah lihat kejujuran dan ketulusan kita Allah akan mudahkan kita untuk terhindar dari virus kemunafikan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali atau masih pada ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnul jamaah innama yakshallaha min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Surat Fatir ayat ayat berapa hadirin? 28. <tuh> Lalu kita jelaskan bagaimana ilmu itu melahirkan rasa takut. Dan sengaja kita bawakan penjelasan Al Imam Ibnu Rajab Al Hanbali dalam risalah khusus beliau tentang ayat ini. Bayangkan ulama itu ilmunya bak samudra hadirin. Hanya satu ayat ini saja ulama bernama Al hafidh Ibnu Ibnu Rajab Al Hanbali rahimahullah menulis satu buku khusus. Satu buku khusus. Iya. Dan kita sudah jelaskan satu poin ya Dari penjelasan beliau Kita akan masuk ke poin yang kedua Atau poin yang berikutnya <tuh> Ada yang bisa ingatkan saya tidak Poin pada pertemuan yang lalu itu tentang apa ya? Hmm? Siapa yang tahu? Poin yang lalu itu tentang apa? Antum Iya iya masya Allah. Antum hafal itu kata demi kata. Baca. Oh baca. Pikir hafal. Loh tapi nggak apa-apa. Yang berarti beliau nyatet. Daripada udah nggak hafal, nggak nyatet. Duh. Tapi nggak apa-apa. Mungkin beliau sekali berimam Bukhari. Iya. Ya kita kasih hadiah buat beliau nih. Makasih banyak ya, Allah heran Iya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga jelaskan ada dua hal jika mereka bersatu hadirin, jika mereka bergabung, jika mereka merit nih, maka akan melahirkan keburukan dan dosa. Apa dua hal tersebut? Akhwat, ah, bagus-bagus. Akhir ada akhwat masuk sini, nggak aman. Ini sudah ustadz yang... sebentar. Ya, ya. Assalamualaikum, ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang melahirkan dosa, jika dikawinkan, yaitu syahwat dan kelalaian. Masya Allah, jazakillah khairan Ya, dapat hadiah Nanti dikirim panitia Dan terima kasih banyak Betul apa yang dikatakan oleh beliau tadi Ulama menjelaskan Bahwa dua hal yang apabila disatukan Apabila digabungkan Apabila dikawinkan akan melahirkan dosa, keburukan, kemaksiatan adalah kelalaian dan syahwat, atau syahwat dengan kelalaian. Bahkan, ada sebuah fakta menarik yang disimpulkan oleh para ulama, kata mereka, syahwat saja hanya bermodalkan syahwat, itu belum tentu jadi dosa belum tentu jadi dosa, belum tentu jadi kemaksiatan. Namun kalau dua hal ini sudah bersatu, ini yang musibah hadirin. Nah, oleh karena itu solusinya adalah pisahkan. Pisahkan dua hal ini. Dan ketika kita tidak bisa menghilangkan syahwat kita secara mutlak Coba, siapa yang siap menghilangkan syahwatnya? Angkat tangan nah, Yang Pak Ustadz, saya siap menghilangkan seluruh syahwat saya mulai malam hari ini juga Coba siapa? Saya kasih 10 hadiah 10 hadiah Gak ada hadiahnya. dan syahwat itu dituntut di dalam agama makanya ada syariat nikah dan ketika Nabi SAW mengatakan bahwa di kemaluan kita ada sedekah apa kata Nabi SAW bukankah ketika salah seorang dari kalian meletakkan syahwatnya Nabi katakan syahwat hadir di tempat yang haram, bukankah jadi dosa? Iya ya Rasul. Begitu juga kalau dia letakkan syahwatnya di tempat yang halal, di rahim yang halal, itu dapat pahala. Syahwat itu pahala jika diletakkan di tempat yang halal. Gimana kita bisa mendapatkan harapan yang disampaikan oleh Nabi Ida mata benu Adam in kota amalu illa min Terus diantaranya waladun salihun Jika anak ada meninggal dunia terputuslah seluruh amal ibadah dia Kecuali tiga perkara di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Orang yang kamu syahwat maka agak sulit mendapatkan seorang anak dan tidak mendapatkan janji Nabi SAW di atas. Oleh karena itu, ketika kita tidak mengarahkan uh, upaya kita untuk menghilangkan syahwat secara mutlak, maka PR kita adalah hilangkan kelalaian. gitu, hadirin. Hilangkan kelalaian dengan apa? Dengan ilmu, nah, itu dengan ilmu, karena dengan ilmu akan tumbuh rasa takut, dan rasa takut itu yang akan membuat kelalaian kita terbangun. Orang yang takut itu cenderung waspada. Orang yang punya rasa takut cenderung siaga. Maka dengan demikian kelalaiannya akan hilang atau paling tidak terminimalisasikan dan dia tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan, insya Allah. Ya kita masuk ke poin yang berikutnya. judul kajian kita fitrah dan rasa takut ya hadirin. Oke, okay. kita masuk ke poin berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. kita butuh konsentrasi untuk memahami poin ini. Tapi menarik loh. Karena lagi-lagi penjelasan para ulama itu luar biasa. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali Rahimahullah mengatakan bahwa fitrah manusia akan takut khawatir dan menjauh terhadap hal yang memudaratkan dirinya Yang akan menyakiti dirinya atau meracuni dirinya, menyengsarakan dirinya, <tuh> 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 itu fitrah manusia. Jadi, fitrah kita nih, hadirin itu akan takut atau khawatir dan menjauh. Dari hal-hal yang memudaratkan kita, menyakiti kita, menyiksa kita, memudaratkan kita, sebagaimana fitrah kita ini cenderung mengejar apa yang menguntungkan kita atau yang kita yakini menguntungkan kita. Makanya kan saya sempat sampaikan di majelis ini manusia itu senantiasa ber, melangkah dan bersikap dengan asas keuntungan. Jadi manusia itu oportunis hadirin. Jika framenya benar, ya kita nggak membenarkan atau mendukung orang-orang oportunis secara mutlak. Tema manusia itu harus diakui, senantiasa berpikir dengan asas keuntungan. Antum melamar pekerjaan, kan asas keuntungan. Untungnya buat saya apa, nih? Kalau antum langsung diterima pekerjaan, tidak ada tufel di sana, tidak ada wawancara di sana terus nggak ketat penerimaannya, antum langsung diterima, lalu selamat anda tidak kami gaji. Kira-kira antum mau kejar di sana nggak? Nggak mau. Antum masa keuntungan, untungnya buat saya apa? Kalau nggak mau keuntungan, saya mau nggak mau kerja di tempat anda. Itu manusia, jadi sangat manusiawi. Makanya kan kita harus tahu bergening position kita apa nih, kita punya nilai tawar apa untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah yang tercela adalah ketika seseorang itu selalu menilai sesuatu dengan keuntungan duniawi. Ini yang jadi masalah. Adapun sebatas keuntungan lalu diarahkan ke akhirat, itulah para sahabat hadirin. Itu kan konsep sabda Nabi ya dulu ya khairun minal yusuf lah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Kenapa itu? Kenapa yang memberi lebih baik daripada yang menerima? Hadirin sekalian, itu asas apa tuh? Asas keuntungan, tapi keuntungan akhirat. Karena tangan di atas tuh simbol memberi. Ingat, jangan salah paham, karena saya punya teman-teman di SMA ketika dia bilang Zul gue bagi uh, gue bagi duit dong Zul akhirnya gua saya kasih terus diambilnya begini begitu hmm, masya Allah luar biasa lihat ya, diambil begitu oh masya Allah saya bingung terus dia bilang ya dulu ul ya minal ya di tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu loh dan dia nggak pakai ekspresi itu orang ya Allah kita gitu. Allah ya masa-masa SMA lah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi manusia itu asas selalu berbicara asas keuntungan. Makanya kan dalam Al Qur'an, dalam Hadis Nabi SAW itu penuh dengan tergib melakukan amal soleh. Yang biasa kita kenal dengan istilah fadilah atau fadail. Karena itu fitrah manusia itu begitu. Keuntungan buat saya itu apa? Dan itu sudah kita bahas ketika kita mulai bab yang pertama ini. Nah, hari ini atau malam hari ini kita bahas uh, sebaliknya: kutub yang berbeda, atau lawannya, atau antitesisnya. Sekali lagi, manusia itu akan takut, akan khawatir, akan menghindar. Hal-hal yang memudaratkan dia, melukai dia, menyakiti dia, dan mencelakakan dia. Ketika ada sebuah gelas, jelas uh, terasa bali racun dan memang uh, warnanya hijau gitu, terus baunya menjijikkan. Kira-kira antum minum tidak? Antum tidak akan minum? Karena jelas ini racun dan terlihat dengan jelas. Itu fitrah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Bisa dipahami hal ini? Nah, Masya Allah. Enak ya kalau ngajar murid yang pintar-pintar kayak tentu enak. Walaupun gurunya pas-pasan, tapi kayaknya pesannya ditangkap aja terus nih. Ah, poin yang kedua, Point yang kedua, <coughs> uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, <coughs> mungkin ada yang bertanya, "Kalau begitu, kenapa banyak orang maksiat, ya Pak Ustadz?" maksiat itu kan memudaratkan kita maksiat itu mencelakakan kita maksiat itu membuat kita diadab diadab di dunia di alam kubur dan di hari kiamat ketika masuk ke dalam api neraka na'udzubillah thumma na'udzubillah min iya kan begitu ya di pentingnya ilmu hadirin. Kenapa demikian? Karena antum perlu ketahui bahwa mayoritas hal atau mayoritas maksiat tidak hanya berisi Kemudorotan, tapi di dalamnya ada kemudorotan dan ada manfaat. Jadi, mix: ada mudorot, ada manfaat, dan dia difonis maksiat ketika mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi maksiat itu bukan berarti isinya seluruhnya mudarat. Maksiat itu isinya sakit dari detik pertama sampai detik terakhir maksiat itu isinya azab siksa dan berikutnya enggak mayoritas ada manfaat oleh karena itu kan terjadi khilaf di tengah-tengah ulama usul fikih ada tidak sesuatu yang isinya mudorot semua Nah sebagian para ulama mengatakan di dunia nggak ada sebagian dan pembahasan kita bukan mentarjih masalah ini. Saya hanya ingin menginfokan sedikit saja terjadi khilaf para ulama usul fikih apakah di dalam apakah apakah ada sesuatu yang isinya mudorot semua nggak ada negatif, eh, nggak ada positifnya sama sekali. Atau sebaliknya, positif semua nggak ada negatifnya sama sekali. Sebagian bottom line-nya yang digaris bawahnya atas sebagian mengatakan di dunia nggak ada. Kalau di akhirat ada surga atau neraka. Tapi kita kan bicara di dunia, Dirin. Kita tinggalkan khilaf itu, anggap saja ada. Berarti kita pakai bahasa mayoritas. Mayoritas maksiat itu isinya ada maslahat dan ada ada apa hadirin? mudarat. Antum buka surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepada Anda tentang khamar, minuman yang memabukkan, wal-maisir dan judi. Apa arahan Allah kepada Nabi kita s.a.w. ketika beliau mendapatkan pertanyaan seperti di atas, Allah mengarahkan Nabi kita s.a.w. dengan firmannya Qul, cool. Muhammad bilang kepada mereka fihima ithmun kabirun wa di dalam hal-hal yang memabukkan dan judi itu ada dosa yang besar atau ada mudarat yang besar hadirin ayat ini sebelum Homer diharamkan jadi makna yang lebih tepat adalah mudarat yang besar. Ithmun kabir. Wa manafi'ul nas. Tapi di waktu yang sama khamar dan judi banyak sekali manfaatnya buat manusia. Bukan Allah nggak mengatakan manfaatun linnas Homer dan Judi punya satu manfaat buat manusia enggak enggak ada ayat begitu Allah enggak mengatakan kul fihima ithmun kabirun wa manfaatani linnas dan mereka punya dua manfaat pada manusia enggak Allah enggak mengatakan punya satu manfaat Allah enggak mengatakan punya dua manfaat Allah menggunakan jama' kata benda plural wa manafi'u linnas dan di dalam keduanya banyak sekali manfaat untuk manusia. Khomar dan Juti hadirin. Lalu apa kelanjutan ayat tersebut? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya Yang banyak itu Sekali lagi ayat ini Sebelum pengharaman Khomer dan Judi Karena pengharaman Khomer dan Judi Allah haramkan Setelah ayat ini Lebih tepatnya setelah perang Uhud Di surat apa hadirin? Ada yang bisa ingatkan saya? Huh? Surat apa ya? Ayat berapa? Hah? Waduh. Ayat berapa nih? Coba tanya Mbah Google ayat berapa? Ayat 90. Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun ketemu nggak ayatnya? Ah, yang ngangguk emang surat apa tadi? saya kan belum sebut suratnya Ah, surat apa? yang ngangguk, yang ngangguk surat apa sih? belum sebut suratnya loh angguk-angguk aja Ah. Surat apa? Ayah, betul. Surat apa? Enggak yang belakang. Yang belakang surat apa? Hah? Ya? Atau batu al-ma'idah? Kok khilaf di sini? Ya al-ma'idah 90. Kan pengharaman Khomar itu bertahap hadirin Gak siap Sahabat langsung di Apa Disaklek-saklekin itu tuh gak siap Jadi kalau sahabat saja bertahap Masa istri antum langsung saklek-saklekan Apalagi langsung ancamannya poligami Ini kan gak benar hadirin Betul nggak ibu-ibu? betul tuh, masya Allah. <tuk> <tuk> Pokoknya, <tuk> iya harus pelan-pelan dong hadirin. Tapi Allah sudah kasih sign, Allah sudah kasih tanda, Allah sudah kasih indikator bahwa ya Homer diharamkan tinggal nunggu waktu aja, judi diharamkan tinggal nunggu waktu aja. Lalu Allah tunjukkan sign tersebut dengan firmannya nya wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Benar enggak ada manfaatnya nggak judi? Ah, ada orang, orang bisa kayak mendadak kok. Bisa kasih nafkah. Kalau nggak ada yang menang, nggak mungkin tetap bertahan sampai hari ini ada mas masalahnya, Tapi lebih banyak menang atau kalah? Lebih banyak kalah. Dan lebih merugikan secara sistemik, secara mental, secara peradaban. Melahirkan mental-mental pemalas. Melahirkan mental-mental instan, shortcut proses dalam mencari rezeki dan nafkah. Dan gambling yang terlalu besar tapi ada manfaatnya bukan satu bukan dua bukan tiga wa mana homer ada manfaatnya ada dan homer juliat lihat antum lihat bagaimana menyedot uh, tenaga kerja lapangan kerja dibuka dengan dua bidang tersebut tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya jadikan ayat ini sebagai kaedah untuk semua atau mayoritas maksiat ini kaedah hadirin jadi kalau mau debat tentang semua maksiat bukan ada maslahatnya loh pak ya sampai semua maksiat juga ada masalahnya. pertanyaan sekarang mana yang lebih besar kan sebagian hal-hal uh, yang dikritik dibalas dengan ucapan maslahatnya banyak menyedot lapangan pekerjaan dan seterusnya seterusnya kita tidak mengingkari hal tersebut yang jadi masalah adalah mana mudorot yang lebih besar itu ranah Khilaf kita bukan ada atau tidak maslahatnya Zina ada maslahatnya nggak hadirin? Hmm? Zina mau dorot semua? Ah? Antum nggak tahu zina? Kok diem aja sih? Ini pertanyaan gampang. Zina tuh ada maslahatnya nggak? Ada. Satu, dua, banyak hadirin. Menghilangkan stres, memberikan pekerjaan, terus mungkin banyak yang apa namanya butuh uang buat anak istrinya atau dia single parents dia harus masuk ke bisnis itu itu kan masalah 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 tapi mudaratnya lebih besar mudaratnya lebih besar semuanya demikian riba terus apa lagi hadirin ah apa lagi sih semua kan babi enak nggak tuh makan babi hmm? <tid> <tid> ya betul pintar jangan terjebak <goloh> jangan terjebak <tid> Ya. Mudorot masalah, nah, jadiin sekalian. Disinilah peran dari ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau maksiat, isinya hanya mudorot saja, isinya hanya. Ee, rasa sakit saja, rasa tersiksa saja. Mungkin kita cukup mengandalkan fitrah, tapi yang jadi masalah, mayoritas maksiat, isinya maslahat dan mudarat. Maslahat dan mudarat ini fatal, akhirnya fitrah kita terkecoh. Karena yang diangkat, yang terlihat itu muda, itu mas, manfaatnya dibanding sisi mudaratnya, dan itu real. Makanya, Al-Imam Ibn Rajab, al hanbali Rahimahullah, menyatakan, "Dan disinilah peran syaitan dari bangsa manusia, dan khususnya bangsa jin." agar kita bermaksiat yang senantiasa dijual oleh mereka, yang senantiasa dibranding oleh mereka, yang senantiasa di blow up, diangkat, dikampanyekan, itu sisi-sisi maslahatnya. Baik yang real benar-benar maslahat maupun yang hoax. Itu tuh memang tugas syaitan hadirin sekalian. Jadi disinilah pentingnya ilmu karena syaitan itu akan angkat yang maslahat. Pokoknya sisi masalahnya yang di blow up, yang diangkat, yang di campaign, yang dikampanyekan, yang dibahas. Sehingga orang awam tuh terkecoh, iya ya bagus ini. Bahkan syaitan nggak semakin nggak fair lagi, semakin curang lagi, banyak maslahat yang hoax, yang palsu dan bukti nyata dan sederhana adalah bagaimana upaya dia memperdaya Nabi Adam dan Hawa bagaimana cara dia merayu Adam dan Hawa kita akan bahas pada sholat isya berjamaah insyaallah ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala antara fitrah dengan takut e, sangat berkaitan. Kenapa? Karena sekali lagi kita jelaskan bahwa fitrah manusia akan takut, akan khawatir, dan akan menjauh dari sesuatu yang membuat dia sakit, membuat dia terluka, membuat dia teradab. Lalu pertanyaan besarnya Apa peran ilmu? Nah peran ilmu hadirin sekalian Ada pada hal-hal Di bawah ini Yang pertama tadi sudah kita jelaskan Bahwa ternyata se Hampir semua maksiat Atau mayoritas maksiat Itu isinya Mudarat dan maslahat Kenapa dia difonis maksiat? Kenapa tadi? Mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Sisi minusnya lebih besar dari sisi positifnya. Itu faktor pertama. Jadi itu faktor pertama saja sudah mengecoh. Sudah bisa mengecoh kita yang awam, Beda kalau satu hal isinya negatif semua, maka fitrah kita akan menjauh. Faktor yang kedua, peran syaitan. Peran syaitan yang berusaha mengangkat satu sisi saja. Bahkan kalau kita klasifikasi biar lebih mudah untuk dicatat, peran setan dalam masalah ini yang pertama dia membuat maslahat yang hoax, yang fake, yang palsu, yang bohong dan menutupi motorotnya menutupi motorotnya lalu yang kedua peran dia <coughs> mengangkat masalahat yang benar-benar real ada di maksiat tersebut tapi presentasenya jauh lebih kecil Dibanding motorotnya, tapi karena kemampuan dalam menghiasi, kemampuan dalam apa bahasa kita? Dalam memarketing sesuatu, ya, jadi kesannya itu maslahatnya yang paling mentereng. Nah cara yang pertama ini dia gunakan ketika dia berhadapan dengan Nabi Adam. Cara yang pertama tadi apa hadirin? Ya hoax, palsu, bohong. <tuh> Tapi lihat itu jagonya syaitan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah menceritakan bagaimana syaitan merayu Nabi Adam dan Hawa untuk bermaksiat kepada Allah Dalam surat Toha ayat 120, 121 Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Ya Adam Hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla Wahai Adam," kata Iblis, "maukah aku tunjukkan engkau sebuah pohon yang memiliki buah yang akan membuat engkau kekal? Wamukillah, ya dan bukan hanya engkau saja yang kekal. Engkau akan punya kekuasaan, dan kekuasaan itu yang akan kekal juga." Jadi itu yang ditawarkan oleh iblis. Dan di dalam ayat yang lain ayat Al-A'raf ayat 20, iblis mengatakan wa qala ma nahakum an hadhi dan tidaklah Rob kalian berdua melarang kalian berdua memakan buah dari pohon tersebut illa antakuna malakaini autakuna minal khalidin kecuali karena kalau kalian makan buah tersebut kalian akan jadi malaikat dan kalian akan kekal jadi jadi malaikat punya kekuasaan terus kekal aduh hadirin siapa yang gak mau tuh? tapi hoax, dan dia udah tahu kan Allah sampaikan di ayat yang sama ayat ke-20 tadi di awal-awal fa waswasalahu syaithan liubdiya lahum ma mawriya anhum min sauatihim maka syaitan menggoda mereka berdua. Tujuannya untuk apa? Nah, ini, ini yang realnya. Liu badiyalahuma Agar pakaian yang selama ini menutup tubuh mereka berdua itu tersingkap tersingkap hadirin liu badiyalahuma ma wuri min sawatihima Jadi menyingkap aurat itu modus lama hadirin, bukan modernisasi. Ini justru ketinggalan zaman. Ini lama, nih. Ini memang fashion jadulnya Shelton. Tuh, ini lama dari awal memang targetnya itu untuk menyingkap aurat, dan itu targetnya. Jadi, nggak ada tuh jadi malaikat nggak ada jadi berkuasa terus kekal selama lamanya. Ini dia sendiri Allah sebutkan apa yang ada di ambisi syaitan. Digoda biar aura tersingkap. Tapi syaitan mengangkat maslahat yang tidak real hadirin. Malakain, kamu akan jadi malaikat. Lalu kamu jadi kekal dalam rewa, dalam ayat wa mulkin bela kekuasaan yang enggak ada batasnya sama sekali ini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah jadi akhirnya yang fitrah kita takut terhadap sesuatu yang maksiat itu jadi hilang tuh hilang karena ini permainannya dan syaitan jago banget hadirin sekalian. <tuh> Makanya kan di ayat berikutnya 21 Allah jelaskan bagaimana syaitan merayu wa qasamahuma. Inni la laminan nasihin. Syaitan bersumpah tuh. Saya ini hanya kasih nasihat buat kalian. <tuh> Saya ini hanya ingin yang terbaik buat kalian. Saya hanya ingin kalian berdua itu happy, senang, kekal, nggak ada yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini nih, ini setan tuh begitu. Jadi satu sisi ini sisi yang halusinasi, hadirin. itu aja kena loh. Hadirin kalau maslahatnya kira-kira lebih halus mana? Maslahatnya real lalu dikemas oleh dia sehingga mengalahkan mudaratnya atau maslahatnya benar-benar palsu dan dikemas oleh dia? Kira-kira lebih halus mana? Lebih halus yang pertama kan, yang real kan. Nah, kalau yang palsu saja Nabi Adam khilaf hadirin. Lu gimana, antum-antum dan saya? Jadi, jangan sok jago sama syaiton, jangan sok pinter. Ini pilot projectnya aja udah berhasil. Ini pengalaman pertama ngegoda hadirin, pengalaman. Ini newbie niubinya iblis ya ini ketika menggoda. Itu aja Nabi Adam terkena. Nah pada hari ini ketika yang dihadapi saya antum. Itu pengalaman syait iblis sudah berapa tahun ya hadirin? 20 tahun? 30 tahun? 100 tahun? 200 tahun? Ya Allah ya diketawain hadirin. Terus kita petantang petente, enggak meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, enggak mau ngaji, enggak mau belajar, enggak mau menuntut ilmu yang bisa menyingkap tipu dayanya. Aduh, terus dengan mengatakan enggak saya sudah pintar, saya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anda enggak lebih pintar daripada Nabi Adam. Jadi syaitan tuh ngelih apa ya? Mungkin kayak preman blok M ngelihat anak SD pakai jam jisok ya kena nih orang <tik> gitu lah. habis nih lebih dan setan lebih cerdas lagi lebih mengerikan lagi iya kena udah kena nih habis tuh anak terus gayanya putantang-putenteng, ya kena <tik> dia ini udah ya itu nih kita nih udah tawakalnya kurang minta perlindungannya kurang ngajinya juga kurang udah santai aja dan PD berjalan di zaman fitnah seperti hari ini kan gitu hadirin enggak anda bisa jaga diri anda udah lama ngaji ya anda kan anda sudah khatam bab tentang surga ini Nabi Adam di surga langsung nih kurang khatam apa kurang kaya kena kena Jadi memang sekali lagi hadirin, ini masalah tauhid, masalah meminta perlindungan kepada Allah. Makanya kan hadirin, antum baca di Al Qur'anul Karim dari awal sampai akhir, ada nggak ayat yang nyuruh antum berhadapan langsung sama syaitan? Ada? Nggak ada. Adanya ayat-ayat tentang apa? Fastaith Billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada ayat yang suruh kita berhadapan. nggak ada ayat suruh serang, Mas. Sikap, habisin, injek-injek nggak ada. Semua ayat tentang hal ini fastaiz billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa sih? Kalau antum punya musuh, terus guru antum selalu wanti-wanti, "Kalau ketemu nih musuh, minta perlindungan sama saya," kata guru antum. Berarti antum tandingan dia bukan Bukan, bukan tandingan dia. Sepinter apapun, sepengalaman apapun, seexpert apapun. Fir'aun aja tuh hadirin, Fir'aun itu kan korban keganasan iblis. Ya enggak? Fir'aun tuh yang enak banget nyembelih anak orang. Itu korban, Psikopat-psikopat dunia itu korban keganasan iblis. Itu korbannya hadirin. Iya kan? Karena kan kalau mereka bukan je, kalau mereka nggak jadi korban kan jadi ustadz, jadi ulama yang takut kepada Allah Subhanahu taala, jadi orang soleh dan seterusnya. Kenapa mereka jadi psikopat? Kenapa mereka eh, habisin anak apa jawa orang di sana, ngancurin di sini? Kenapa Firaun mengatakan kan kemakan sama nih? sosok yang namanya iblis laknatullah dan kita tentu saja tidak mengatakan kita sudah aman dari dia walaupun kita mengetahui sedikit atau setitik dari ilmu Allah Subhanahu wa taala karena kan tahu saja nggak cukup harus ikhlas harus bersih amalan hatinya harus bersih tauhidnya kepada Allah subhanahu oleh karena itu disinilah peran ilmu hadirin sekalian agar kita nggak terkecoh. Kalau yang hoax saja dia bisa dia bisa e, kampanyekan seolah-olah nyata. Jadi malaikat percaya tuh. Jadi malaikat. Saya ingin tanya, ada orang nawarin antum ramuan, katanya antum akan jadi malaikat kalau minum ramuan ini. Antum percaya nggak? Percaya enggak kan? Tapi kalau iblis yang presentasikan antum akan percaya. Wong oh, Nabi Adam percaya. Logika mana yang lebih pintar kita atau Nabi Adam? Nabi Adam jelas. Antum bayangin nggak sih ada orang nih? udah pakai udah pakai jubah segala macam hafal 30 juz hafal, kat, katanya ngaku saya Bukhari antum cek dia hafal saya Bukhari terus dia bilang nih saya punya ramuan isinya habat tau sauda jintan item, terus saw seterusnya antum minum nih antum jadi malaikat deh kira-kira antum -kira, percaya nggak ya Allah nih di ya, nih orang kayaknya nih stres <tuh> nggak percaya gitu gimana aneh manusia jadi malaikat malakain atau atau gitu deh ini nggak mati mati deh tuh dominum nggak mati mati anak, anak, anak. tapi kalau iblis yang sampaikan inna minal sesungguhnya retorika itu menyisi, menyihir, hadirin retorika itu menyihir inna minal makanya kita butuh perlindungan dari Allah kita butuh ilmu nih kita harus ngaji nih hadirin biar takut kalau nggak nggak buat kita nggak takut tuh. dan jagonya dia jago makanya kan Nabi Adam hilang kan Allah sudah bilang jangan kali engkau bebas melakukan apa saja di surga kecuali nih pohon jangan dimakan dan syaitan Allah langsung yang larang terus seton bisa buat Demikian, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Jangan anggap remeh, kita harus terus mendekat kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. SWT, lalu mempelajari ilmu yang akan memperlihatkan secara objektif bahwa mudaratnya lebih gede loh nih gitu loh, itu kan butuh ilmu tuh oh ternyata saya diadab ya nanti di akhirat, oh ternyata ini mengundang fitnah kubur, eh, mengundang adab kubur ya, antum butuh ilmu itu kalau enggak kemakan, enggak bisa deh jangan berharap bisa karena orang yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih bermain, lebih kuat logikanya, lebih alim lebih bertakwa dari kita Nabi Adam alaihissalam kita sendiri baca bagaimana kisah beliau. Jangan kepedean, apalagi baru ngaji beberapa saat. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari, masih banyak buku-buku yang kita enggak tahu. Tauhid kita aja mungkin masih belum kuat nih hadirin. Oleh karena itu, uh, sekali lagi syaitan atau iblis mampu membuat yang gak ada jadi seolah-olah ada itu yang pertama lalu yang kedua sebagaimana tadi kita sampaikan <tuh> maslahatnya ada tapi sisi ini yang diangkat angkat dan angkat dan angkat terus dan mudaratnya nggak diangkat tuh kalau diangkat tuh kecil aja gitu nggak sebanding dengan mudarat yang nggak eh, sebanding dengan bagaimana maslahat yang lebih sedikit itu di blow up oleh iblis atau syaitan baik yang jin maupun yang manusia minal jinnati wanas dan antum melihat kan antum melihat ya di dunia di dunia bandar aja deh ketika seorang bandar menawarkan putau menawarkan ganja misalnya yang dia mereka sebutkan apa maslahatnya kan maslahat dan yang mereka sampaikan ben, mayoritas benar apa enggak hmm, waduh nanti saya jadi tersangka lagi kalau cowok. <susuk> nah, enggak, ya mungkin antum punya teman dulu waktu SMA atau kuliah ini teman bukan antum benar nggak ini sampaikan beda, beda itu Hah? Benar nggak? Antum anak pesantren semua ya? Oke, <gayangnya> bukan anak Jakarta di sini nih. Mayoritas kan benar, tapi curangnya mudorotnya nggak disebutin sama dia. Ada nggak bandar? Ini gue punya pahe nih ya, tapi ini antum lo bisa sakau nih gitu loh. Terus lo mati nanti overdosis. Ada nggak bilang begitu? Kan nggak ada. Jadi muterotnya itu disimpan. Nggak fair. Jadi yang fly-fly-nya aja, yang masa lalu hilang aja. Terus masa lalu hilang juga kan nggak selama-lamanya. Nanti juga balik lagi, tambah parah malah. Jadi cuman yang sedikit itu yang dibumbu-bumbui, yang digoreng sama mereka. Gitu kan hadirin. Terus percaya tuh gitu. Tuh. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang ini yang bahaya. Ini yang menakutkan. Oleh karena itu disinilah pentingnya ilmu, ilmu tentang Allah. Ilmu tentang mudarat, tentang tarhib, bagaimana bahayanya meninggalkan kewajiban atau bahayanya mengerjakan maksiat. karena apalagi di zaman sekarang yang bisa kita pegang adalah informasi dari Robul Alamin. Adapun informasi dari banyak pihak, kita bingung sekarang apa ini benar atau enggak. Ini fakta atau fake kan kita bingung sekarang. Ini benar nggak sih ini berita? Daripada kita habiskan waktu dengan hal-hal demikian, kenapa kita nggak buka firman Allah Subhanahu Wa Taala? Yang Allah katakan tadi kalau kita raiba Kitab ini enggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga se rasa takut atau ilmu tentang jadi kita tuh butuh mengetahui bahwa ini mudorot untuk kita atau mudorotnya lebih parah daripada manfaatnya maka fitrah kita dalam melahirkan rasa takut itu aktif lagi dan kita akan menghindar akan menghindar kan begitu hadirin sekalian demikian ya prostitusi kan gitu mudorotnya kan ditutup sama mereka mudorotnya ditutup nggak diangkat nah, itu nggak fair dan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Uh, itu yang kedua ya Peran dari syaitan. Yang ketiga hadirin Yang ketiga Kenapa kita harus belajar Sedangkan fitrah kita Atau peran dari ilmu ya Sedangkan fitrah kita akan takut Akan khawatir dan akan menghindar Dari hal yang memudaratkan yang pertama tadi sudah kita jelaskan karena ternyata mayoritas maksiat punya dua sisi. Yang kedua permainan syaitan itu jagonya minta ampun, jagonya luar biasa. Makanya eh, sekali lagi hadirnya ini yang perlu kita waspadai. Makanya eh, sebelum kita masuk ke poin berikutnya sedikit lagi tentang eh, bagaimana permainan syaitan. Al-Hafidh Ibnu Rajab menyatakan makanya di beberapa ayat itu bahasa yang Allah gunakan adalah tazyin memperindah kalau bahasa kita menggoreng sekarang kesannya indah padahal enggak makanya kita bisa lihat misalnya surat Fatir ayat 8 Allah katakan dalam surat Fatir ayat 8 afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana Uh, apakah siapa lagi yang amal-amal buruknya itu dihiasi sehingga dia lihat sisi-sisi baik-baiknya aja atau yang dia lihat itu yang bagus-bagusnya aja? Zuyin kata Allah, dihiasi, digoreng, dipercantik sehingga yang terlihat sisi-sisi baiknya saja dan bisa dan nggak semuanya benar tadi. Syaitan jago buat hoax. Syaitan jago buat fitnah hadirin. Enggak semuanya benar. Enggak semuanya benar. Dalam surat Az-Zukhruf misalnya ayat 37, wa innahum sabil wa annahum muhtadun dan mereka menghalang-halangi mencegah dari jalan Allah Tapi Yang dicegah justru merasa Mereka berada dalam petunjuk Annahu muhtadun Jadi Bukannya sebel, bukannya kesel Dihalang-halangi nih Justru seneng, karena digoreng Hadirin Kita dihalang-halangi masuk sorga nih Dengan kesyirikan Dengan kebitahan Dengan maksiat tapi senang tuh, senang karena tazyin itu hadirin sekalian. Ya. Maka ini yang harus kita waspadai. Nah, faktor yang ketiga, faktor yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor yang ketiga Orang awam Hadirin Orang awam Itu cenderung Melihat sesuatu itu Dari casingnya saja Dari zahirnya saja dari penampilannya saja. Padahal itu biasanya sisi yang digoreng oleh syaitan. Jadi terkesan bagus. Sedangkan ahli ilmu melihat bawatin kata para ulama. Melihat dalamnya lebih jauh ke depan, melihat yang ada di belakang layar, behind the scene-nya hadirin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika korun show of force. Ketika Korun memamerkan kekayaannya di hadapan kaumnya, di hadapan kaumnya, dikeluarin tuh harta hartanya. Allah jelaskan tentang kejadian ini dalam surat Al Qasas ayat 79. Fakhraj ala qomhi fi Maka Korun keluar di hadapan kaumnya dengan membawa harta-hartanya, perhiasan-perhiasannya. Korun lagi show off hadirin. Dia lagi pamer. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Mari kita baca ayat tersebut. Qala alhayata dunia. Maka berkomentarlah orang-orang yang menginginkan harta dunia Yang menginginkan kehidupan dunia Orang-orang awam Apa kata mereka? Apa komen? Ya lay mithla ma utia korun Innahu ladhu hawdhin azim Andai kita punya harta sebanyak korun dia adalah orang yang sangat kaya raya. Terpukau dengan apa yang mereka lihat. Lalu kita buka ayat berikutnya hadirin, ayat ke-80. Setelah orang-orang awam, orang-orang ahli dunia berkomentar maka giliran ahli ilmu yang berkomentar waqala alladhina utul ilma dan berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu wailakum celaka kalian kok gitu sih komentarnya celaka kalian tawabullahi khairun liman amana wa amila ganjaran dari Allah itu lebih baik buat orang-orang beriman dan beramal saleh. dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa kata orang-orang apa kata ahli ilmu? Ganjaran dari Allah itu lebih bagus buat orang-orang beriman dan beramal saleh. Apa penjelasan sebagian ulama tentang dua ayat di atas sangat menarik, hadirin? Kata mereka, "Begitulah gaya orang awam, gaya awamers, selalu melihat hal sebatas fisiknya saja, sebatas fisiknya saja." Dan itu akan mencelakakan mereka, makanya kata ahli ilmu apa? Wa’ilakum celaka kalian. Artinya, kalau kalian pola pikirnya begini, kalian celaka, celaka. Berbeda dengan ahli ilmu hadirin, ahli ilmu itu mereka melihat fisik, mereka melihat zahir, makanya mereka bisa melakukan sebuah komparasi khairun, sebuah komparasi yang lebih baik orang yang melakukan studi komparasi dia harus tahu dua hal tersebut. Kalau nggak nggak fair, ya nggak sih. Iya. Sekali lagi, rumah Pak Joko lebih bagus daripada rumah Pak Agus. Udah pernah rumah ke Pak Agus belum pernah? Feeling aja kan nggak mungkin hadirin sekalian. Diketawain orang. Tapi mereka nggak berhenti sampai di sana loh mereka melihat bawatin kata para ulama mereka lihat batinnya sebuah persoalan melihat mereka melihat di belakang layarnya sebuah kasus ini ada apa nih lalu mereka bisa ambil sebuah kesimpulan yang jeli ganjaran dari Allah itu lebih besar daripada yang anda lihat dari zahir-zahir itu Orang awam hanya melihat fisik, hanya melihat zohir gitu loh. Iya. Jadi kalau antum ditawarin, misalnya antum yang jumlah-jumlah ini ditawarin akhwat sama teman. Uh, akhi ini ada akhwat cantik, masya Allah. Pokoknya cantik banget. Orang awam itu. Zohir aja. Cantik kan zohir hadirin. Jadi kalau yang diangkat cantiknya aja itu zohir. Ini ada Ikhwan kaya, ganteng, six pack orang awam. Kau usah di, kau usah terlalu dikubrislah hadirin. Tapi kalau ada orang mengatakan, saya tahu ada seseorang dia bertakwa, ke, dia berusaha bertakwa kepada Allah. Amalan hatinya, saya hidup sama dia misalnya belasan tahun dia berusaha menjaga amalan hati, itu antum dengar. Karena yang bicara itu dia punya ilmu ahli ilmu itu bicara secara bawatin dan itu kan benar Yantum yang sudah tapi antum jomblo ya nggak pengalaman nikah ya susah juga tapi bagi antum yang pengalaman nikah saya ingin tanya bisakah rumah tangga bahagia hanya dengan kecantikan dan ketampanan nggak bisa apa untungnya nggak bisa tapi itulah orang awam hanya nilai dari cantik ganteng dan seterusnya karena dia nggak ngerti gitu loh Orang yang ngerti gimana pahit getirnya rumah tangga tahu itu bukan parameter mas. Itu bisa dipertimbangkan tapi itu bukan inti. Saya tanya ibu-ibu sekalian punya suami six pack itu bisa jamin kebahagiaan? Nggak bisa. Gimana six pack kebahagiaan? Walaupun nggak ada masalah, tapi hanya mengandalkan six pack maksud itu. Jadi nggak ada masalah. Yang udah jadi six pack nggak perlu dijadikan jadi lima pack atau apalagi satu pack. Tetap aja, tetap aja enam nggak masalah. Tapi hanya mengandalkan itu oh gimana kebahagiaan bisa terjadi? Itu teori dari mana? Yang bisa membawa kebahagiaan kan ketakwaan seseorang, takutnya seseorang kepada Allah, tauhidnya seseorang kepada Allah, komitmennya kepada sunnah Nabi SAW itu kan orang kalau nilai kan begitu. Di dunia ibu-ibu yang dinilai dari tasnya gitu loh. Gitu. Kalau tasnya apa namanya H kapital atau L dengan V kapital loh itu luar biasa. Orang awam itu hadirin, orang awam. Orang awam selalu bicara fisik. Kalau antum dinilai dengan mobil antum, orang awam, orang awam begitu tuh. Orang awam selalu nilai dari busi dari uh, apa namanya? Uh, dari kecantikan, dari bemper mungkin itu orang awam. Itu orang awam. Makanya ahli ilmu itu bisa membedakan mana talbis iblis, mana bukan, karena mainnya bawatin. Makanya ketika korun show of force nggak tertarik ahli ilmu. Nah inilah hadirin sekalian. Ketika lagi-lagi maksiat itu ada dua sisi sekali lagi. Maka kita kalau jadi orang awam pasti cenderung ke sisi yang terlihat, yang zohir dan yang itu yang biasa dipoles oleh syaitan. Sedangkan orang ahli ilmu nggak? Ini apa yang disembunyikan nih? Mereka enggak terperdaya dengan gorengan-gorengan yang ada di hadapan mereka. Karena mereka patokan ini sesuai kaidah apa tidak? Ini sesuai dalil apa tidak? Kan begitu. Biasa. Ya makanya contoh kita di kajian nih. Kalau kalau penilaian orang awam itu apa? Eh selamat ya bro ya, kajian lo rame. Kan fisik kan? Orang awam itu. Itu komentar orang awam. Rame sepinya kajian tuh orang awam para ulama banyak para ulama nggak ada orang di majelisnya tapi kalau ahli ilmu menilai sebuah kajian apa keikhlasan seseorang ada perubahan nggak dalam diri jamaahnya tambah bertakwa apa nggak kepada Allah subhanahu wa taala bawatin bukan rame atau tidak bukan semarak apa tidak Bukan berarti nggak penting ya, tapi parameter sukses atau tidak sampai dikasih selamat selamat ya kajiannya rame, masya Allah, gue ketemu banyak teman-teman gue di sini, gue reunian, itu semua komentar orang awam. Ini ayatnya orang awam. Jadi kalau antum dapat pujian begitu nggak usah kegeeran. Antum dipuji orang awam, orang awam nggak ngerti apa-apa. Karena itu bukan parameter. Makanya wailakum. Jadi kalau kita masih senang dengan masalah zahir, masalah fisik dan nggak bicara tentang keimanan, ketakwaan, wailakum celaka dia. Dan itu permainan dari syaitan. Itu yang membuat kita harus belajar, belajar, dan terus belajar. Itulah fitrah dengan rasa takut. Dengan kita belajar, kita tahu, mudorot-mudorotnya, kita tahu, ini amalan ternyata membuat kita diadap di dalam kubur, membuat kita diadap di dalam api neraka, sehingga. Iklan-iklan yang membuat hal ini terasa indah kita nggak akan tertarik, walaupun semua mengatakan, misalnya model sebuah ang sebuah gaun atau pakaian atau sebuah wardrobe itu modern, fashionable dan seterusnya, tapi ketika kita ngaji kita ingat ada dua kelompok yang akan eh, ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi SAW. Salah satunya apa? Nisaun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita yang berpakaian tapi dia telanjang. Dan dia berjalan berlenggak-lenggok. Seperti punuk-punuk unta. Maka kita gak akan termakan dengan sisi yang diangkat terus menerus oleh pihak-pihak yang ingin kita diadap di dalam api neraka na'udzubillah atau na'udzubillah iya eh, poin yang terakhir karena kita bahas sekali lagi eh, poin yang terakhir yang bisa kita bahas ya masih ada satu dua poin lagi <tuh> Al-Imam bin Rajab mengatakan Sisi kelezatan dari sebuah dosa itu enggak ada apa-apanya. Terasa nihil jika dibandingkan dengan mudarat dari sebuah dosa jika dibandingkan dengan rasa sakit side effect dari sebuah dosa fa karena kelezatan sebuah dosa itu cepat hilang semu dan sangat cepat hilangnya Wa wa alamuha dan rasa sakitnya side efeknya siksanya itu jauh lebih lama jauh lebih lama tapi lagi-lagi hadirin, yang terlihat pertama kali biasanya yang kelezatannya tersebut apalagi jika sudah dipoles oleh syaitan itu yang terlihat pertama kali dan itulah yang mengecoh orang yang nggak punya ilmu dan nggak mau bertanya kepada ahli ilmu itulah ucapan dari Ali, uh, Abdullah bin Mas'ud Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab kata mereka Innal haqqa thakilun mari Al haq Kebenaran hadirin Itu awal-awalnya memang terkesan berat Berat Tapi dia manis hadirin Dia manis Wal batilu khafifun wabi Tapi kebatilan Dosa, kemaksiatan itu terkesan ringan, terkesan enak, lezat, apalagi udah dipoles, digoreng sama syaitan, tapi berikutnya tragis hadirin sekalian, berikutnya, berikutnya tragis, nah ini. dan rasa sakitnya itu membuat keledatannya nihil. Nah gimana kita bisa tahu kalau kita nggak punya ilmu? Gimana kita bisa tahu kalau kita nggak takut sama sama hal tersebut? Atau bagaimana kita bisa menghindar kalau kita nggak takut? Dan bagaimana kita bisa takut kalau kita nggak belajar? Kita harus belajar biar kita takut. Biar kita takut. Oleh karena itu hadirin sekalian Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang dikeluarkan Al-Khatib dalam Fakil Mutafaki itu pernah mengatakan وَرُبَ شَحْوَةٍ itu حَزَنًا طَوِيلًا betapa banyak hawa nafsu yang menyimpang itu mewariskan kesedihan dalam waktu yang sangat lama kesedihan waktu yang sangat lama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sederhana lah. Ketika misalnya seseorang berzina, dia padahal baru sekali nih berzina, tapi misalnya sudah positif AIDS atau positif CA karena zinanya. Saya ingin tanya, kenikmatan zina itu berapa lama sih hadirin? Berjam-jam? Enggak, berapa menit doang. Tapi dia merasa sakit ketika saya berapa lama hadirin sekalian? Ya? Bulanan. Ketika dia kemo, hilang uh, semua, so, enggak ada artinya tuh. Kenikmatan cuma berapa menit. Ada orang baru sekali-kalinya selingkuh, ke pergok. Sama suaminya atau sama istrinya, oke, okay, dinikmatin berapa menit sih? Setelah itu rumah tangganya divorce, berantakan, anak-anaknya hilang karena pasangannya uh, gugat cerai, terus punya barang bukti dia selingkuh, dilaporkan untuk meminta hak asuh anak, belasan puluhan tahun dia tersiksa, diri sekalian. Oleh karena itu para ulama pernah mengatakan begini ini menarik quote dari mereka. Inna sabra maasi ahwanu min sabri ala adzabillah. Bersabar untuk tidak maksiat itu memang berat, tapi lebih ringan dibanding bersabar terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar untuk tidak maksiat itu berat, tapi itu lebih ringan dibanding kita harus bersabar dalam tanda kutip diadab sama Allah Oleh karena itu kita harus belajar untuk menemukan rasa takut ketika bermaksiat. Karena rasa maksiat itu merusak kita, bukan merusak Allah hadirin. Allah nggak butuh ketaatan kita. Allah nggak butuh ucapan kita mengucapkan tidak pada dosa. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha jika anda berbuat baik itu untuk diri anda jika anda berbuat buruk dan dosa anda yang terkena akibatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu, di sinilah lagi-lagi fungsi ilmu melahirkan rasa takut. Kebenaran itu awalnya memang terasa agak berat, terasa, tapi setelah itu manis deh. Makanya, kalau mau hijrah, jangan setengah-setengah, hijrah tuh nggak ada kata nengok ke belakang, hadirin. Karena kalau antum hijrah cuma satu tahun, dua tahun, itu berarti cuma dapat rasa beratnya doang. Sabar. Nanti next tuh nikmat. Tapi sabar dulu. Karena ada diuji sama Allah. Diuji. Kalau semua yang berhijrah H plus satu dapat semuanya, ya nggak ada orang maksiat hadirin sekalian. Jadi sebagian itu nggak tahan di fase awalnya akhirnya nggak dapat apa-apa. Dan sebaliknya, banyak orang terkecoh dengan manisnya maksiat di fase awal. Akhirnya sengsara puluhan tahun hadirin. Jangan kita ikuti mereka. Dan inilah perannya ilmu untuk menumbuhkan rasa takut. Dan kita insya Allah akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan dengan berat hati, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa Ujian kita undur sampai mbak Ramadan. Sedih ya. Bagus. Apa kita majuin aja? Kayaknya antum sedih. Saya paling berat membuat orang sedih. Pekan depan kita ujian. Nah. <tuh> Ada Ramadan, insya Allah. Bada Ramadan karena uh, apa namanya kita harus kelarkan materi ini dulu terus kita harus bicara tentang Ramadan juga uh, dan waktu insyaallah Bada Ramadan jadi nggak ada alasan untuk nggak siap untuk punya waktu banyak insyaallah ta'ala ini yang bisa disampaikan karena banyak pertanyaan bahkan ada banyak yang berpikir malam ini ujian ya benar nggak sih ada nggak sih yang saya banyak pertanyaan dari tadi pagi hari ini ujian saat hari ini ujian enggak pada Ramadan Insya Allah ta'ala kita ujian hmm. dan mohon maaf membuat Antum bersedih ya, ya kita buka sesi tanya aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh E, pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam semoga Allah selalu merahmati Ustaz keluarga juga semua di sini amin amin ya rabbal alamin dan bukan hanya di sini seluruh umat Islam di seluruh dunia amin ya rabbal alamin saya seorang ibu dari dua anak perempuan suami saya bekerja usaha sendiri sebelumnya saya adalah full ibu rumah tangga akan tetapi dengan berat hati kondisi saya saat ini adalah e, bekerja Dikarenakan ibu saya sangat berat Saya tidak bekerja dan saya menjadi ibu rumah tangga Karena yang sa ibu saya pikirkan Saya sudah disekolahkan menjadi sarjana S1 Dan berkat pertolongan Allah pun Saya mendapatkan nilai yang cukup dibanggakan oleh orang tua saya Dan selain karena keinginan ibu saya Juga karena kodar Allah usaha suami saya tidak berjalan hak, Tidak berjalan Harapan kami pada saat itu sehingga tidak ada sama sekali pemasukan yang kami punya hanya Rp 50.000 saja, jadi kas keluarga hanya Rp 50.000. Uang ditabu, di, di tabungan pun tidak ada. Alhamdulillah, ada pemasukan dari pekerjaan saya sehingga terpaksa saya mencoba mendaftar, dan alhamdulillah lolos dan bekerja sehingga saat ini sudah tiga tahun. Yang ingin saya tanyakan, saya sangat berat untuk bekerja Ustadz sampai saat ini. Masih panjang ya. <tuk> 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 Tapi kan udah effortnya begini nggak dibacakan luar biasa ya. Saya hanya ingin menjadi ibu rumah tangga, tetapi ibu saya tidak mengizinkan saya keluar dari pekerjaan saya, mengingat usaha suami saya yang tidak stabil pemasukannya. Padahal suami saya tidak keberatan jika saya resign dari pekerjaan saya. Bagaimana ya Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin membuat ibu saya kepikiran dan tidak ingin juga menjadi anak durhaka. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya ingin sekali ikut kajian seperti ini. Adakah kajian seperti ini di Belitar? Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti kajian seperti ini dan saya ingin orang tua saya khususnya ibu juga ikut kajian seperti ini agar beliau pun tahu bahwa tugas perempuan adalah bekerja di rumah jasa allah khairan. ya makasih banyak atas pertanyaannya uh, hadirin yang dirahmati oleh allah swt uh, hukum bekerja bagi wanita yang sudah bersuami dan punya anak dua seperti ini hukumnya boleh apa tidak hukumnya boleh dengan syarat yang pertama pekerjaannya halal terus juga lingkungannya kondusif jauh dari fitnah terus yang ketiga ini penting tidak melalaikan kita dari kewajiban kita karena Nabi SAW bersabda menekankan kepada ibu-ibu sekalian wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an bayti zawjiha wa dan wanita adalah atau wanita akan ditanya eh mohon maaf, wanita adalah pemimpin penanggung jawab urusan rumah dan anak-anak dan dia akan ditanya pada hari kiamat tentang dua hal tersebut jadi pertanyaannya kalau kita kerja kira-kira rumah tercover apa tidak rumah berantakan atau enggak karena ditanya loh tuh ruang tamu disapu apa enggak Terus spray digantinya berapa lama? Tiga tahun sekali atau empat tahun sekali atau empat hari sekali? Itu ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua ditanya. Terus anak-anak gimana nih gitu loh? Anak-anak seperti apa? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan hak anak-anak kita, maka kita berdosa. Kita berdosa dengan melantarkan mereka, bukan dengan bekerja, tapi dengan melantarkan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak bisa mengcover, ya kita harus fokus. Tapi ibu tidak mengizinkan hadirin taat kepada orang tua itu bagus, wajib. Dan ini eh, atau sikap yang bertanya menunjukkan dia punya banyak sekali sifat kebaikan. Tapi mutlak apa tidak? Tidak mutlak la ta'ata liya makhlukin fi tidak ada ketaatan kepada makhluk jika mengundang atau jika bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau akhirnya anak gak keurus walaupun orang tua tidak setuju dengan berat hati kita bicara dengan baik-baik bahwa kita tetap harus berada di rumah tapi bicarakan baik-baik jangan eh, kasar gitu loh hadirin dan yang perlu kita ingat, hak anak kita bukan hanya uang, hadirin, bukan hanya uang, tapi yang terpenting dari itu semua adalah agama. Pendidikan, pertanyaannya: sudahkah kita mendidik mereka dengan benar? PR kita kita harus tahu konten untuk mendidik anak kita harus tahu konten yang benar lalu yang kedua kita harus tahu bagaimana menyampaikan konten itu dengan benar nah pertanyaannya kita udah tahu belum tuh sudah tahu iman Nah kalau kita nggak tahu iman gimana kita mengajarkan anak kita beriman kalau kita nggak tahu tentang Allah gimana kita memperkenalkan Allah kepada anak kita Oke okay, saya sudah khatam pertanyaan berikutnya sudah bisa disampaikan dengan benar atau belum makanya hadirin sekalian, walaupun boleh ya, tapi analoginya simple aja. sebuah hal yang sangat sulit, sebuah klub sepak bola memenangkan pertandingan kalau semua pemainnya striker, tidak ada penjaga gawang. tuh paham gak? Hah? Ya, ibu paham gak bu? suka nonton bola enggak? Tapi enggak usah lah, Bu ya. Baca Quran aja. <tik> Ngerti ya, Antum? Mungkin bisa menang, tapi persentasenya berapa sih? Jika semuanya striker, enggak ada back, enggak ada penjaga gawang, kira-kira bisa menang enggak? Agak berat tuh. Nah, begitu juga dalam kehidupan hadirin. Harus ada yang menjaga gawang rumah kita. Dari virus-virus akidah, virus-virus ibadah, kemaksiatan, harus ada yang kontrol anak-anak di rumah, apalagi ada wifi di rumah, gitu, terus yang kontrol siapa tuh? Kita nggak tahu anak kita pulang jam berapa, yang penting kan dia pulang sebelum kita pulang, gitu loh, kita pikir anak kita pulang cepat, padahal dia baru pulang tiga menit sebelum kita, gitu loh. Kan kita nggak tahu. Dan banyak demikian nggak tahu. Kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Betapa banyak orang baru nanti nyeselnya, nyeselnya belakangan gitu lah. Setelah apa ketangkep gitu loh, positif pakai putau lah, pakai ganja lah, pakai sabu lah, baru nangis. Terus mengatakan anak saya baik-baik aja loh, ya nggak mungkin baik-baik aja lah. Kalau ketangkep nyabu itu sudah proses tuh hadirin. Kalau perhatian itu ibu bisa tahu kapan hari pertama anaknya nyoba ngerokok tuh ketahuan. Ketahuan nggak hadirin? Bau baju tuh sama apa nggak? Beda. Bau mulut beda. Tapi kenapa nggak ketahuan? Begitu pas ketangkep baru ketahuan. Karena kan pas anak pulang ke rumah ibunya nggak ada di rumah atau ibunya lagi keluar lah atau nggak dipeluk tuh anak. Kalaupun ada di rumah di kamar, jadi nggak ketahuan. PR kita banyak hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian Jadi Pertanyaannya bisa di cover apa enggak Ibu-ibu akan ditanya tentang anak-anak Akan ditanya Jadi enggak gampang Bu, anak yang soleh Soleh dan soleh Itu pahalanya gede apa kecil Gede Gede dan semua kaidah mengatakan inna idomil jaza ma idomil bala besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan dan beratnya ujian jadi nggak mungkin mencetak anak yang soleh itu gampang harus totalitas harus habis-habisan Nah kira-kira bisa nggak tuh ketika kita memberikan uh, diri kita yang sudah sisa ke anak kita lalu kita maksimal itu pertanyaannya iya kan kan udah sisa kerja berapa 8 jam terus macet berapa jam sekarang nah, macet berapa antum kena macet di mana aja Hah, kena macet di mana aja eh uh, tol Bekasi kena, kena. Terus masuk Cawang kena, kena. Terus Pancoran kena lagi, kena lagi. Terus apa lagi? Kuningan masih macet nggak? Oh, tuh, masya Allah. Kira-kira bisa nggak tuh tampil fresh di hadapan anak? Jadi itu yang terjadi. Terus belum lagi ngelayanin suami. Aduh hadirin, perlu dipertimbangkan lah baik-baik dan mendidik itu bukan hanya kasih uang mendidik itu bukan ngajar bukan ngirim data, ngirim data gampang tapi mendidik itu harus dikawal dari detik demi detik tapi kan sayang Pak Ustadz saya kan udah sekolah S1 sudah sekolah capek-capek masa jadi ibu rumah tangga lo justru bagus tuh Bu justru harusnya S3 tuh ibu rumah tangga gitu loh atau ilmunya mantep, walaupun nggak formal kenapa kok sama anak sendiri perhitungan sih anak kita justru akan luar biasa jika yang mengasuh itu pinter yang mengasuh itu pendidikannya tinggi atau ilmunya itu dalam kalau kita kasih asisten rumah tangga kita yang sekolahnya hanya sampai kelas 3 SD, kira-kira gimana hadirin? Beda nggak dengan ibunya yang prestasinya di mana-mana? Ya beda lah. Tanpa bermaksud meremehkan yang hanya lulusan SD. Enggak, tapi kita bicara pada porsinya. Saya ingin tanya sama, kalau antum nih, atau misalnya ibu-ibu, misalnya punya gadget Harganya di atas 10 juta, atau e, punya dompet kebuka, dompetnya kebuka, isinya 100 dolar, dan kita lupa berapa persisnya. Kalau enggak 10 ribu, antara range 10 ribu sampai 20 ribu US, ketinggalan tuh. Tuh dompet kebuka di ruang tamu, ketinggalan. Pas di tengah jalan kita ingat. Ya Allah dompet kebuka isinya uang dolar. Terus saya lupa lagi. nya cuma 10 sampai 20, 20 ribu. Jadi keambil 2 ribu, 3 ribu gak ketahuan tuh. Saya ingin tanya, balik lagi apa enggak? Pas mau balik lagi tenang aja. Kan ada embak di rumah. Gak usah balik, ada embak Biasanya kata orang apa? Aduh gak bisa deh. Aku tetap gak tenang aku belum percaya karena ini duit nih dolar balik lagi gitu loh balik tuh dolar padahal ada mbak tapi kalau anak ketinggalan oh tenang aja ada mbak masya allah ada mbak tuh aman gitu jadi kalau anak safety kita mau kita nggak tahu dia kejedot ke mau dicubit-cubit lah sama tuh kejadian nggak kejadian dicubit-cubit dijedot-jedotin <laughs> iya iya kejadian tumbaknya putus sama cowoknya di kampung jadi jadi ininya sansaknya siapa anaknya <tik> nggak semua tapi ada kasus begitu dan itu kan nggak ketahuan tiba-tiba pas pulang udah mandi udah segar udah wangi jadi kita suka lucu nih jadi gadget tuh kita nggak mau tinggalin nggak percaya kita kalau gadget kita taruh mbak tapi anak percaya tuh hebat ya logikanya ya saya nggak tahu pakai rumus apa kayak di ilmu fikih saya belum belajar begitu Hebat tuh, Masya Allah. Berlian tuh nggak berani, nitip kembal tuh nggak berani. Berlian. Harga 50 juta, 150 juta. Berani nitip kembal? Enggak. Berlian. Tapi anak titip gitu. Titip. <tip> Bismillah. Bismillahi hitawakal to Kenapa berlian nggak begitu juga? Titip aja terus. Bismillahi hitawakal to hadirin kejadian di lapangan ternyata pas dianya pergi nggak tahu tuh anak diapain itu itu bicara yang ekstrim belum lagi edukasi yang dalam antum ya kecuali kalau antum punya apa namanya punya mbak yang ngerti bagaimana mengajarkan tauhid kepada Allah, tahu rukun-rukun salat, lalu yang diperdengarkan murotal gitu sambil gendong hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Terus baca dikir pagi petang, ya nggak masalah gitu. Itu aja. Jadi kita nggak bermaksud meneriskat siapapun, tapi kita bicara fakta aja. Jadi sebenarnya banyak dari banyak orang itu secara lisan nggak disebutkan tapi secara perlakuan anaknya lebih murah daripada emasnya anaknya lebih murah daripada berliannya anaknya lebih murah daripada gadgetnya nas ya. dan tidak ada maksud menyinggung siapapun Allah dan e, Adapun kajian yang ditanyakan e, Insya Allah ada tapi saya nggak tahu coba nanti saya tanyakan dulu ya Iya, uh, pertanyaan berikutnya banyak-banyak juga ada pertanyaan urgent. Kayaknya semua dibilang urgent ya? <tuk> nih. <tuk> <tuk> Jadi kita nggak pengen Iya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga ilmu antum, kesehatan antum juga keluarga dan begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua dan seluruh umat Islam. Amin. alamin. Ustaz saya ingin bertanya, salah satu kakak saya seorang wanita menikah dengan seorang mu'alaf pada saat ayah saya rahimahullah masih hidup. Lalu ketika ayah saya meninggal, timbul pengakuan dari kakak saya bahwa dulu sesaat setelah mereka menikah secara Islam mereka menikah lagi di gereja secara Nasrani. Ternyata selama ini kurang lebih 14 tahun mereka menikah beda agama. Yang ingin saya tanyakan bagaimana seharusnya sikap saya sebagai anak laki-laki uh, satu-satunya kepada mereka berdua? Lalu bagaimana adab yang baik mengingat saya mempunyai sifat buruk yaitu mudah terpancing emosi. Dan yang terakhir, apakah ayah saya rahimahullah menanggung dosa kakak saya tersebut jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih kepada eh, yang bertanya dan semoga Allah mengurai permasalahan yang bertanya dan memberikan solusi sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, <tuh> e, kita tahu ya bahwa menikah beda agama itu tidak diperbolehkan kecuali wanita e, laki-laki mukmin menikah dengan wanita ahlul kitab. Selebihnya nggak boleh itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul nah hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan putri kalian dengan non muslim, orang-orang musyrik sampai mereka beriman kepada Allah. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang merdeka tapi non muslim walaupun dia punya kelebihan yang mempesona kalian ini jelas ini nggak boleh pengecualiannya hanya dalam surat al-maidah ayat ayat berapa ayat 5 wal muhsanatu utul kitab dan wanita-wanita non wanita-wanita ahlul kitab yang terhormat itu boleh kalian nikahi. Selebihnya nggak boleh hadirin. Maka dan itu pun saya ingin ingatkan yang boleh itu dua kriterianya. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua menjaga diri dari atau menjaga kehormatannya. Karena muhson bukan hanya sebatas ahlul kitab. Jadi apabila ada wanita ahlul kitab yang tidak menjaga kehormatan nggak boleh hadirin, nggak boleh dinikahi yang boleh adalah ahlul kitab dan menjaga kehormatannya. Itu beberapa syarat. Jadi kasus seperti ini pernikahannya tidak sah walaupun 14 tahun. Tidak sah. Kalau menikah beda agama seperti ini. Terlepas dia yakini atau enggak. Intinya kan bukan asumsi dia, intinya kan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala sengotot-ngotot apapun kan meninggal juga hadirin dan nanti dihisap sama Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama yang kedua kita harus ingatkan dengan baik-baik dan gak usah maksa La hafidin, tidak ada paksaan dalam agama tapi ingatkan dia kita hidup ini cuma sebentar hidup ini semua kita akan meninggal kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala masa gara-gara ini lalu semua dihancurkan dan efeknya fatal belum lagi anak-anak kalau anak-anak ke ke sana kita nggak tahu gimana cara jawab pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti itu anak-anak tanggung jawab ditanya di hadapan Allah tapi sampaikan dengan bijak lalu pertanyaannya apakah ayah saya menanggung dosa kakak apa tidak jawabannya apa hadirin menanggung dosa kakak apa tidak menanggung dosa kakak apa tidak ini salah satu bottom line kita dan bagi antum yang punya anak perempuan kalau sang ayah sudah berperan sebagai wali dengan maksimal maka tidak menanggung tapi kalau dia belum berperan sebagai wali dia akan ditanya di hadapan Allah ta'ala apa peran ayah sebagai wali? wali itu bukan hanya mengucapkan itu jelas penting itu kalimat sakral tapi bukan hanya itu wanita tidak boleh menikah tanpa wali la nikah illa bi wali adelin tidak ada pernikahan yang sah kecuali wanita itu nikah dengan walinya artinya dinikahkan oleh walinya Fungsi wali hadirin itu untuk mengawal anak gadisnya dari awal sampai hari H, lalu memberikan nasihat kepada mereka berdua, memberikan uh, kontrol yang bijak. Dia harus kawal, jadi bukan omah uh, um, terserah anaknya saja, bukan om um, terserah fit and proper test dicek dulu ini bener apa enggak tanya dia sekolah di mana cek tuh bener nggak sekolah di sana gitu sekolah di mana mas e, SMA 8 om cek di 8 eh ternyata nggak ada nggak maksud saya 8 8 Tanggerang atau 8 <laughs> uh, Surabaya om ya e, gitu dicek dulu ini beneran ini cek bener nggak nih ya apalagi zaman sekarang Zaman sekarang aduh cross check lah. Kerja di mana? Gitu loh. Lihat tuh dia datang naik motor apa? Naik mobil apa? Cek tuh motor motor Mas. Itu tuh mobil Mas. Iya, Om. Lihat SNK gitu. BPKB. <tuh> Jangan ilho. Hadirin sekali lagi saya ingin tanya dengan konsep ta'aruf. Kalau instan itu bisa kedetek apa enggak? nggak bisa, bisa penipu banyak kok bawa aja mobil temennya tuh seri S ke seri E ke ternyata pinjaman gitu loh terus pinjaman terus di dokteran zuhud aja kita nanti zuhud ini emang kemarin saya pinjam mobil tetangga ini bukan masalah zuhud anda penipuan cek dulu nah mayoritas nggak berfungsi sebagai wali terserah anaknya saja gitu loh atau kadang-kadang di kayak e, penilaiannya sesuai dengan hobi tuh ayah gitu loh kalau ayahnya hobi main gaple yang penting jago main gaple <laughs> bokapnya jago main catur yang penting jago main catur udah beres semua adalah insya Allah deh nih kalau begitu dia tanggung jawab di hadapan Allah tanggung jawab wong itu peran wali kok jadi dicek bener nggak nih makanya kayak tadi dia Islam bener nggak Islamnya cek dulu ada Islam di mana Belajar Islam dari kapan? Kenapa masuk Islam? Ditelusuri terus. Dan jangan main percaya aja. Ya ini kejadian kalau main percaya aja. Fungsi wali hilang pada hari ini hadirin sekalian. Fungsi wali hilang. Makanya hadirin sekalian, kalau ta'aruf itu dijalankan dengan benar, insya Allah dapat deh tuh. Sakinah mawadah warahmat. yang jadi masalah, kenapa banyak masalah? Walaupun banyak yang bagus juga, tapi kenapa banyak kendala? Saya nggak mengatakan yang belum ngaji, ya, ini yang udah ngaji. Karena fungsi tarufnya itu nggak ngerti dia. Yang penting taruf non pacaran, tapi gimana sop-nya nggak ngerti. Kalau tarufnya benar, insya Allah kita bisa meminimalisasikan segala kemungkinan buruk dan kita tidak butuh konsep pacaran. Tapi yang jadi masalah sangat instan hanya tukar-tukaran visi, istiqoroh, besok nikah. Itu gimana? Kadang-kadang nyari sendal lebih lama daripada <tik> ini. Hadirin, ini enggak tepat. Ini enggak tepat. Ketika ketika salah satu murid Al-Imam Muhammad bin Saleh Uthimin itu nekat memberanikan diri maju ingin menikah dengan anaknya Al Imam Muhammad bin Salih Uthaimin itu dia bicara Syekh secara makna ya saya mau menikah dengan anak antum saya dengar antum punya anak perempuan oh gitu ya iya ya udah nanti saya infokan besoknya <guluh> ini murid nunggu Syekh udah mempertimbangkan tadi malam udah istikharah kan gitu kan istiqoroh ternyata H plus 1 gak ada kabar, diharapin dua, H plus 2 gak ada kabar ditunggu lagi H 3 dari ucapan tadi gak ada kabar, H 4 H plus 5, H plus 6 H plus 7 gak ada kabar akhirnya aduh kalau bahasa kita gitu, kayak aneh di PHP nih sama Sheikh nih, Ini gak, gak lolos, udah lupa tuh setelah beberapa lama cukup lama beli muridnya ini tinggal di asrama tinggal di asrama dapat telepon dulu kan zaman nggak ada handphone gitu nggak ada wa dulu dapat telepon eh, ada telepon dari siapa nggak tahu dari Muhammad katanya Katanya datang lah angkat telepon terus saya Muhammad Muhammad siapa Muhammad bin Soleh al Uthaimin kaget ya ya Allah ini sheikh nafat terus kata sheikh perm permohonan engkau saya kabulkan akhirnya singkat cerita nikah kenapa menghilang dijelaskan ini diriwayatkan ya ruya diriwayatkan itu Syekh cross check siapa nih orang dicek di kampusnya, teman-temannya ditanyain, dosen-dosennya. Ketika semuanya bagus, setahu, seingat saya menantu beliau kan fakultas syariah. Ini fakultas syariah nih hadirin. Fakultas syariah yang hafal Quran, hafal hadis, tahu kaidah. Itu begitu maju, fit and proper test dulu. Dicek semuanya bagus, baru dijawab. Begitu ulama, nggak ta'aruf, 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 tiba-tiba, kok beda? Kok begini? Tapi kan ini udah pilihan Allah, tuh nanti larinya pilihan Allah nih. Oh gue udah nggak pacaran, gue nggak ta'aruf, eh gue nggak pacaran, gue ta'aruf, pasti ini yang terbaik. Hadirin, kan semua sepakat, amalan itu baru diterima, hanya dengan niat baik doang apa enggak? Niat baik dan caranya benar. Jadi niat baik nggak pacaran mencari istri Soleha itu nggak cukup harus digabungkan dengan caranya benar sama niat baik sholat niat baik sholat subuh nggak cukup kecuali jika caranya benar makanya orang sholat subuh tiga rakaat kira-kira diterima nggak nggak padahal niatnya baik nah begitu juga dengan nikah dan mungkin nanti suatu saat kita bahas ini secara detail karena masalah ini masalah penting dan kita harus bedah secara ilmu fikih dan penerapannya karena ada dalam kita fikih hadirin gimana cara fit and proper test itu ada itu dibahas oleh Imam Ahmad dibahas oleh mau Abdullah bin Mas'ud ya itu tadi itu sebagai contoh Allah Ta'ala bisa jadi antum jangan nikah dulu ya nanti kita <tuh. <tuh. kita bahas dulu baru antum nikah ya enggak ya bercanda ya antum bisa tanya antum kan bisa datang ke majelis-majelis lain yang bahas masalah ini satu saat kita yang lebih alim banyak sekali saya rasa cukup kali apa tambah lagi deh tambah sedikit lagi lah uh, Ya, pertanyaan berikutnya <tuh> karena banyak pertanyaan-pertanyaan uh, penting Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga kita di sini selalu mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga yang enggak ada di sini ya. Kita doakan semuanya. Ustadz saya ingin bertanya bagaimana saya menyikapi ajakan ibu saya ketika dia meminta saya untuk pindah ke agamanya. Saya sering kali menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang baik untuk saya. Uh, tapi ibu saya memaksa saya untuk masuk ke agamanya hal ini terjadi saat saya memutuskan untuk menutup aurat mohon jawabannya Ustaz jazakumullah khairan ya terima kasih jazakumullah kepada yang bertanya dan semoga Allah menjaga keimanan kita semua khususnya yang bertanya jawabannya tinggal kita buka surat Luqman ayat 15 karena kalau saya yang kasih jawaban kayaknya kurang afdal Allah aja yang langsung kasih jawaban buat ukhti ini Allah mengatakan wa in jahadaka ala an bima ilm fala tuti'huma dan apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh jahadaka bukan hanya sekedar ngajak loh jahadaka itu dia ber, mereka berdua berjihad dalam tanda kutip untuk membuat kita pindah agama untuk buat kita melakukan kesyirikan jangan taat jadi bukan hanya ngajak ini sudah benar-benar mereka keluarkan semua effort, semua upaya. Jangan taat. Dan tetap bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Itu poinnya. Jangan taat dan bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Allah Ta'ala Misawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mengidap uh, Cancer dan sudah menjalani kemoterapi selama hampir 2 tahun. Apakah ada cara Islami untuk menyembuhkan uh, Cancer Karena di kemo rambut saya jadi rontok. Apakah boleh secara Islam rambut saya dipotong pendek karena akan menyerupai laki-laki? Ya, terima kasih kepada yang bertanya dan semoga beliau dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat uh, penyakit beliau atau diberikan yang terbaik di dunia maupun di akhirat amin ya rabbal alamin. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu um, wa taala. Nabi SAW pernah mengajak kita berpikir out of the box ketika menjenguk seorang wanita yang sedang sakit namanya Umul Ala. Kata Nabi SAW Umul Allah lagi sakit hadirin Kata Nabi kita ketika menjenguk Absyiri ya Umul Allah Gembiralah way Umul Allah Fa inna waradal mu'min Karena rasa sakit yang derita seorang mu'min Yudhibu khotoya Akan menghilangkan dosa-dosanya Sebagaimana api menghilangkan karat Jadi suasana yang dibangun oleh Nabi ketika berhadapan dengan orang sakit itu bukan suasana melankonis, bukan suasana kesedihan, tapi suasana yang gak dipikirkan oleh mayoritas yang sakit, khususnya sakit-sakit parah. Kalau benar kita ingin masuk surga, kata Nabi, kenapa Anda gak gembira, Wa umul Allah? Bukankah penghalang terbesar Anda masuk surga itu dosa? Dan dengan sakit itu sana dikugurkan. Kok sedih? Kok galau? Kok pesakitan? Senang dong. Ini yang perlu kita camkan hadirin. Ini iman kita lagi diuji. Iman beliau lagi diuji oleh Allah. Dan setiap orang yang sakit, imannya terhadap hari akhir itu diuji oleh Allah. Imannya terhadap pertemuannya dengan Allah itu diuji oleh Allah. Jalawah Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Untuk ingat gak Fatimah radhiyallahu taala ketika beliau itu pernah dibisiki oleh Nabi ketika beliau mau wafat. Lalu Fatimah menangis hadirin. Setelah Fatimah menangis, beberapa detik kemudian Fatimah tertawa, tersenyum. Antum pernah dengar hadisnya? Lalu setelah beliau wafat, ada yang bertanya kepada Fatimah, Woi Fatimah, kenapa saat menjelang Nabi SAW wafat itu beliau membisikkan dirimu, lalu engkau menunjukkan dua ekspresi yang berbeda?" Apa kata Fatimah, hadirin sekalian? Kata Fatimah, radhiyallahu ta'ala anha, "Aku menangis karena Nabi menyampaikan kepadaku bahwa beliau akan meninggal dunia." Maka aku nangis anak mana yang gak sedih hadirin sekalian. Bapak kita gak sebaik Nabi aja kita nangis. Apalagi punya Bapak sesempurna Nabi kita sallallahu alaihi wasalam. Lalu aku tersenyum karena Nabi SAW mengatakan engkau yang pertama dari seluruh keluargaku yang akan mengikutiku. Allahu Artinya apa sih hadirin? mati. Fatimah senyum ketika dikabarkan kamu akan mati sebentar lagi. Betul semua kita merasa nggak siap dengan kematian, apalagi sudah difonis penyakit seperti ini. Tapi masih masa nggak ada sisa sih di hati kita harapan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa nggak ada tempat sedikit pun di dalam hati kita rasa rindu bertemu dengan rohul alamin dan satu-satunya cara adalah melewati jembatan yang bernama kematian dan itu yang diperlihatkan oleh Fa Fatima seneng dia karena pengen ketemu bapaknya lalu kemana harapan itu harapan ingin bertemu sang Nabi di Telaga Haud hadirin hadirin kita butuh butuh energi positif kita perlu husnuzon ketika menghadapi penyakit-penyakit seperti ini, karena kalau yang selalu kita dengar adalah yang negatif-negatif, kita akan buruk sangka dengan Allah. Kita akan pesimistis, dan Nabi mengatakan, "Jangan sampai Anda meninggal kecuali Anda husnuzon dengan Allah." Itu poin separah apapun aib kita hadirin jangan sampai kita meninggal kecuali kita punya khusnudhon dengan Allah selama kita nggak melakukan kesyirikan karena Nabi mengatakan Ana abdi bi. aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku in khairan fa wa in kalau prasangkanya baik maka kan baik tapi kalau prasangkanya buruk maka buruk hadirin Fatimah radhiyallahu taala anha dibilangin kamu akan mati sebentar lagi senyum bukan nangis senyum senyum ini yang harus men mental kita dan hati kita siapa sih nggak banyak dosa tapi masa sih nggak ada tempat yang tersisa untuk mahabbatullahi azza wajalla ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. warahmatullahi